see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Autoclick. Kita sedang bersama Kang siapa? Rivi, luar biasa. Kita berada di mana ini? Di Pesantren Al Munawar. Sedang kegiatan dalam rangka sih acara utamanya deklarasi Jakarta Demokrasi. Cuman kita kebetulan di sini lagi ada kegiatan khusus untuk masalah. Oh, luar biasa. Ini acaranya di sini aja atau nanti ada lagi? Setelah ini mungkin kita setelah acara masuk tadi kan dari pagi ya, dari jam 6 pagi mungkin sekarang kita mau handle. Okay. Acara sih sekitar jam 10 sekarang. Nanti setelah acara nanti tadi acara puncaknya di Amal. Oke, luar biasa. Kang Rivi, saya lihat ini motor Kang Rivi ya. Ini luar biasa sekali. Boleh dijelaskan ini dari seri ini seri apa ini? Kalau ini kebetulan Kawasaki ZX 1000. Ini tahun NIK-nya 2021. 2021. Kemarin baru 3 bulan gitu. Baru 3 bulan beli tapi sudah di-upgrade sebegitu. Berapa persen ini? Udah upgrade-nya? 50%. Ya. Boleh kita lihat dari depan. Boleh. Ini apa aja yang berubah? Coba kita lihat. Dari depan bisa diterangkan apa aja yang berubah dari kalau dari depan sih mungkin lebih ke spakbor. Oh iya. Velg sama untuk external slider-nya diganti. Kalau ini kalau untuk di bagian depan. Kalau untuk bagian cockpit paling dari handle-nya Sudah diganti pakai dulu, engine-nya juga sudah, sama headgate-nya juga sudah diganti pakai karbon. Tambah ya, tambah mungkin buat ganti kalau ini, tambah lagi. Kalau ini buat alat apa ini? Ini mungkin buat di jalan aja lah. Buat dokumentasi sih. Buat dokumentasi. Kalau di tengah kita lihat ada beberapa bar yang agak layan juga ya. Nah, kalau di tengah mungkin ada inflat slider, selang radiator, sama engine dan plus motor sama slater. Yang lain mungkin ini sampai bisa seperti ini, bengkelnya di mana? Kebetulan kan saya motor ini kan di Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, jadi kebetulan idenya dulu hampir 3-4 bulan. 3-4 bulan. Idenya betul. Baru datang di Tasik itu? Tasik sekitar bulan kelima. Karena 3 bulan lebih motor datang, langsung masuk ke variasi dan sekitar 10 bulan di variasi, bulan kelima baru. Jadi dari awal upgrade-nya itu kira-kira habis berapa nih? Kalau pemirsa pengen tahu di rumah ini habisnya berapa? Karena kelihatannya maco banget beneran. Maco banget ini. Di atas 100. Di atas 100 untuk upgrade-nya. Untuk upgrade-nya. Luar biasa. Ada bocoran harga motor sama upgrade itu kisaran berapa? Kisaran 700. Luar biasa. 700 juta itu satu buah mobil yang agak mahal juga luar biasa. 700 aksesoris. Harga motornya sih sekitar 550. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini dipakai sehari-hari untuk ke kantor atau kalau ada kegiatan acara aja sih? Kalau kegiatan kalau sehari-hari mungkin kegiatan acara aja. Ini harus test drive biar orang lihat. Bukan saya yang pakai, saya agak ngeri-ngeri juga 700 juta. Ini langsung. Biar enggak presentasinya. Siap. Luar biasa pemirsa dari suaranya aja ya. Sensasinya udah luar biasa banget. Luar biasa banget. Bisa di tes ke sana nanti balik-balik.
bisa autoklik sudah kita lihat dan kita test drive, suaranya luar biasa, performanya juga sangat gagah sekali, dan ini pantas untuk direkomendasikan. Tadi kita sudah dengar harga untuk upgrade kisaran berapa, dan sampai seperti ini itu di angka 700 juta rupiah. Jadi jangan lupa nabung dari sekarang untuk mendapatkan kawasan Skizer DX10R. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.